Assalamualaikum, bersama saya Rahmat Ehsan dan kita dalam rancangan Riak Apa Hari Ini. Tuan-tuan, kat tangan saya ni ada iPhone 12 Pro. Engkau ada? Engkau ada? Ya, saya tahu, saya pun suka bergurau kadang-kadang dengan kawan saya benda-benda macam ni. Kita gurau. Macam selalu saya nampak kawan saya pegang Android, handphone Android, saya kata, tak boleh dekatlah dengan Android, jangan pegang Android, nanti tangan gatal-gatal. Tapi satu perkara yang kita kena ingat, Ustazah Asma Arun mengeluarkan satu nasihat, suatu teguran kepada grup Riak Apa Hari Ini, dan teguran itu bagi saya adalah teguran yang ikhlas dan teguran yang jujur. Kenapa saya masuk sendiri? Lepas Ustazah Asma Arun tulis tu, saya masuk sebab saya seorang yang tak suka menjatuhkan hukum melainkan saya tengok sendiri dengan mata kepala saya sendiri. So saya masuk dalam grup tu dan benar, rupa-rupanya memang ada ketelanjuran dan memang ada benda yang kita kata melanggar batas-batas agama. Apa batas agama tu? Ada tiga. Ada tiga perkara yang kita langgar batas agama dalam grup Riak Apa Pada Hari Ini. Dan untuk makluman semua, kawan-kawan kita dalam Riak Apa Pada Hari Ini dah tukar grupnya jadi Ria Apa Hari Ini. Tapi walaupun nama itu ke Ria Apa Pada Hari Ini, tetap kontennya masih lagi konten yang melanggar tiga perkara. Apa tiga perkara tu? Minta maaf, saya hanya memberi teguran kepada semua. Kalau mau terima silakan, jika tidak mahu tak apa, saya telah menjalankan tugas saya sebagai seorang pendakwah. Pertama, kita kadang-kadang risau kita terlanggar batas yang Nabi SAW sebut. Ria ini adalah syirik kecil. Riak masuk bila apa kata riak itu syirik kecil? Riak ini bila kita ni bermain dengan hati dan perasaan, bermain dengan iman. Sebab kadang-kadang kita berlawak, kadang-kadang kita hanya buat perkara itu sebagai suka-suka. Tetapi kita lupa hati kita jauh dekat lubuk hati kita. Mungkin sekarang kita post, kita gurau-gurau. Tapi lepas kita baca komen, orang puji kita, wah besar gelang sis. Orang puji kita, wah cantik kereta kau. Oh untunglah dapat bini macam ni, bini cantik. Benda-benda begini, ada yang posting berkaitan anak. Anak bagus, kita nak kongsi kegembiraan. Oh, untunglah anak cerdik. Benda-benda gini, takut-takut masa awal kita sebut, kita tak rasa riak. Tapi selepas 2 jam, selepas 2 hari posting tu, nak tidur baru kita rasa datang perkataan, datang perasaan bahawa kita ni rasa kita hebat, kita rasa kita sombong, kita hanyut dalam diri kita sendiri. Dan inilah yang dikatakan syirik kecil. Dan Nabi SAW ingatkan kita tentang syirik kecil ini, ia adalah satu perkara yang besar dan hati-hati ia boleh memakan iman kita. Dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Maun ayat 4 sehingga 6 tentang orang-orang yang celaka. Siapa yang Allah cakap celaka? Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Apa kata Allah? Celakalah bagi mereka-mereka yang solat. Mereka yang solat kemudian lalai, dan orang-orang yang menunjuk. Orang-orang yang menunjuk. Maka hari ini kepada semua yang riak menunjuk secara sedar ataupun tidak, risau kita. Allah sendiri sebut kepada kita celaka. Maka tak nak kita orang ini adalah kita orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Maka marilah kita tinggalkan grup itu, grup Riak Apa Hari Ini, sebab kita risau. Dalam keadaan kita menunjuk itu, kita mengundang kemurkaan Allah. Dan kita tak nak nanti harta kita ni, walaupun banyak, tetapi harta yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, kita risau dalam keadaan kita bergurau. Kita bergurau, saya faham. Ramai orang bergurau, saya pun suka bergurau. Tapi kita bergurau, tapi akhirnya kita menormalisasikan dosa. Apa normalisasikan dosa? Dia, Tok Guru, almarhum Tuan Guru Ani Abdul Aziz ada sebut berkaitan tentang normalisasi dosa, tapi dengan tamsilan, dengan analogi. Apa kata Tok Guru Ani Aziz almarhum? Dia sebut, hati ni macam tapak kaki. Tapak kaki, tapak kaki yang tak biasa, tapak kaki yang baik, tapak kaki yang bersih, tapak kaki yang tak menggerutu. Bila dia terkena batu, dia mudah sakit, mudah terasa. Tapi bila tapak kaki tu menggerutu, buruk, kasar, dia dah biasa kena dengan batu, dia dah biasa kena dengan benda-benda tajam. Jadi bila kena benda tajam, dia tak terasa lagi dah. Sebab tapak kaki tu dah tempoh keras. Maka begitu juga hati. Almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz sebut, hati ni macam tapak kaki. Hati yang bersih, hati yang tak biasa bergurau dengan menunjuk, hati yang tak biasa bergurau dengan perkara-perkara lagak, perkara-perkara riak. Maka hati ni bila disebut tentang riak, tentang ujub, tentang ketakbur, dia mudah terasa, mudah tersentuh. Maka kita takut selalunya kita buat lawak dengan riak, dengan ujub dan takbur ni, menyebabkan hati kita jadi keras seperti mana kaki kita yang kematu. Kematu jadi keras. Maka elak hati kita ini daripada menjadi keras
dan sombong. Dan saya minta maaf kepada beberapa admin yang saya tengok, mereka menggunakan perkataan yang jahat dan jelek kepada Ustazah Asma Harun. Mereka sebut Ustazah Asma Harun orang yang tidak cool, orang yang tak boleh buat bincang, orang yang iri hati. Dan ada satu status tu, na'udzubillah min zalik, janganlah lagi kita gunakan perkataan tu. Kata apa, Ustazah ni adalah Ustazah yang cari duit, Ustazah yang kalau tak ceramah tak ada duit tak boleh ke? Jadi kita perkataan begini, kadang-kadang kita risau sebenarnya hati kita telah rosak apabila orang menegur, orang bagi nasihat, tapi sebab ke hati kita dah keras, kematu, maka kita menidakkan nasihat orang lain. Maka sahabat-sahabat, mari kita muhasabah diri kita, termasuk diri saya dan kepada admin Riak Apa hari ini. Why not? Kita hari ini tak rasa bahawa ini adalah satu benda yang hina untuk tutup saja grup tu. Walaupun dah tukar nama Riak Apa hari ini, tapi tetap lagi konten-kontennya masih lagi menyebabkan kita hati kita kematu, menyebabkan hati kita batu. Wallahu alam, apa yang baik datang pada Allah, yang kurang baik kerana kelemahan rahmat ihsan. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam rancangan ceramah apa hari ini. InsyaAllah.